Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas semua jua-jua. Apa kabar bapak ibu para petani dimanapun anda berada? Hari ini saya lagi di rumah Hebral ya, tempat berbagai macam Hebral atau rempah-rempah ya, yang ada di tepatnya di Kecamatan Sibolangit, desa apa ya tadi lupa saya. Jadi bagaimana? Coba nanti kita lihat berapa desanya, lupa ya. Cuman nanti kita taruhkan di deskripsi ya. Mari kita coba keliling. Oke. Terima kasih. Nah, ini ada kencur kan pas. Baru coba lagi ke sini Bapak Ibu. Ada lada ya. Ada ubi jalar merah, kuning, ungu ya. Macam-macam Bapak Ibu semua di sini ya. Itu KP-nya Bapak Ibu kalau misalnya mau apa ya? Minum rempah-rempahnya boleh, langsung aja Bapak Ibu kita lihat ke sana dulu. Oke. Okay. Bapak Ibu, ini dia. Pandan pare putih. Wah, teman-teman Bapak Ibu. Ini rempah-rempah semua nih. Ya, semua tumbuh di sini Bapak Ibu. Sini juga bisa buat jogging Bapak Ibu. Coba kita ke dalam-dalam dulu Bapak Ibu semua ya. Melihat-lihat ya apa yang ada di sini. Wah, juga ada pondok-pondoknya Bapak Ibu. Jadi buat keluarga yang mau pacaran juga boleh Bapak Ibu semua. Ada Parkisa Bandung ya. Ini kencong. Cengkong apa lupa namanya. Wah, ini jambu merah. Wah. Macam-macam Bapak Ibu semua di sini ada nih. Keladi tikus. Wah. Baru lihat tuh Bapak Ibu keladi tikus tuh. Tuh keladi tikus tuh. Waduh, luar biasa nih. Ada pegagan, pegagan. Oh, ini namanya Bapak Ibu pegagan ya. Iya. Coba duduk sana Bapak Ibu semua. Ya, bisa keliling. Wah, mantap nih. Andong, kalinjung. Ah, nggak tahu banyak aku jenisnya Bapak Ibu. Nah, ini sebelah ini punya tetangga nih. Tapi ini Bapak Ibu rame ya. Mau jogging pagi-pagi boleh ya. Singgah langsung pas di pinggir jalan lintas ya Bapak Ibu semua tempatnya. Ada tebu merah ya. Jahe, kunyit, wah, macamnya ini Bapak Ibu. Mantap nih. Luar biasa ini Bapak Ibu tempatnya. Keren. Ada rumah pohon juga Bapak Ibu. Wah. Ini jogging tapi masih saat ini per satu orang itu hanya 10 ribuan Bapak Ibu. Wah, itu jalannya ke bawah ya. Ya. Bapak Ibu semua. Wah. Ah, ini mantap nih Bapak Ibu. Ya, pisang si beras. Wah. Karena kecil-kecil kali gitu dia Bapak Ibu, pisang si beras namanya. Wah, ini dia. Bagus nih Bapak Ibu semua. Keren nih. Keliling ya. Ini pondoknya Bapak Ibu ya, yang mau boleh di sini juga nggak apa-apa, yang mau pacaran juga boleh ya. Coba kita naik Bapak Ibu ke atas dulu ya rumahnya. Rumah-rumahan iya, kita coba dulu naik ya. Mudah-mudahan kuat nih, kuat kayaknya nih. Kuat Bapak Ibu. Wah, dari atas bagus nih. Mantap deh Bapak Ibu semua. Keren nih. Turunnya nih agak serem. Bagus nih akarnya. Iya. Kubu-kubu kecil ya, banyak nih. Keren semua. Bagus nih. Aduh. Nah, ini banyak tanaman obatnya Bapak Ibu semua. Ya. Tuh, coba kita jalan dari sana aja. Kayaknya ngos-ngosan ini. Ayo, coba. Ya, masih banyak perbaikan nih. Ayo dari tempatnya. Banyak KP-nya rumahnya situ ya.
ada pohon mangga. Aduh. Nah, dia nih. Porang Matifoliaris. Nah, nih porang nih. Porang. Mantap kali lah buat berwisata bersama keluarga ya. Wah, ini kalau musim hujan ada sungai-sungainya juga nih Bapak Ibu. Wah, bagus bagus. Keren. Mantap. Tuh, tempatnya. Bagus sekali Bapak Ibu. Bapak. Wah, rupanya tanjakan agak tinggi Bapak Ibu. Mantap nih. Orang. Rumah Hebral ya. Wah, keren ini. Wah, ini ada kayu-kayu yang disemen ya. Baru ada jembatannya. Juga bagus ini. Baik, Bu, semua. Mantap nih. Wah, ini pohonnya besar-besar kali ini. Baik, Bu. Saya mau ngambil tulisan herbalnya itu yang menarik dia. Ya kan? Herbal. Wah, mantap tuh. Nah, itu tuh. Baik, Bu, semua. Mantap tuh. Bagus ya. Asri, Pak. Asri kali. Ya. Mantap kali ini. Oke. Aduh. Coba kita naik lagi. Aduh. Mohai Bral. Motor kita. Ini parkiran kereta semua. Lagi tahap pembangunan semua nih, guys. Nah, ini Hebralnya Bapak Ibu ya, semua. Ini lagi digantungin.